Al-afatu tasi'ata asyakta fil ghaflah andaka ikil khata fi fahwal kalam. Balai pembicaraan, bala lidah yang ketikurung belah pada lalai daripada yang harus-harus tersalah pada fahwal kalam. Yang ini pegah saat tanya pegah haba tanya kadang hana tingat tuh timoh akibat-akibat yang salah dari pembicaraan dia. Timoh kepada kesan mufum yang salah bak urang dengar. Tapi hana datang aja hana tingat tuh. Ah, nyan ada halu-halu adanya. Yang hana getu'oh hindari atanyan kecuali leureng yang sip ilme. Ha. Ladung kena urung bagi pegah haba katepeh go. Padahal kanya hana ni getepeh go macam salah cara pegah sagai. Hana getepe aki akibat timbul pemahaman-pemahaman lain yang kan dari tujuan ke pegah. Maka untuk menghindarinya lebih baik dia. Ha. Pulau menyangkut dengan agama, menyangkut dengan tauhid. Bak salah-salah tak pegah. Timuh paham urang dengar kepada hal yang salah. Sehingga ke pegah tu la siaman fima ya ta'allaku billah wa sifatihi. Lebih-lebih lagi pada barang-barang yang berkaitan dengan Allah dan sifat Allah yang menyangkut dengan tauhid, menyangkut dengan ketuhanan. Nyan bak salah cara pegah timuh akibat buruk yang halu kecuali yang tu'uh katanya orang yang luah ilmu. Munya urang terbatas ilmu, salah ke pegah haba, hana ke depa ke salah. Ha. Fala yaqduru ala taqwimil lafzi fi umuriddin illa ulama il fusaha. Maka tidak sanggup di atas meluruskan lafaz pada segala urusan agama kecuali para ulama yang fasih-fasih. Ha, pulom bahas bah agama hanjut berang kata salah-salah cara pegah relah orang dengar kena pegah atau betul cara pegah salah nyan relah orang dengar maka orang yang tu'oh pegah abu betul baik relah orang dengar baik salah mufum orang dengar pertama harus cukup ilmu kemudian kemampuan fasih di dalam berbicara. Fasih dalam mutu. Mana fasih ahli dalam berkomunikasi dan bahasa ji. Fama sara fi ilmi au fasahatin. Siapa yang taksir dalam ilmu, artinya terbatas ilmu itu. Hana luah ilmu. Atau terbatas fasahah ilmu na tapi hana pandai di dalam berbicara, bicara ahli di dalam berbicara. Lam yakhlu tidak sunyi lam yakhlu tidak sunyilah pembicaraannya daripada tersalah. Lakinnallaha ta'ala ya'fu anhu li jahlihi. Tetapi Allah Ta'ala memaafkan ia daripadanya karena kejahilan. Cuman kadang gepumaah karena nyuata halu. Karena kejahilan, hana karena hana tip kemampuan. Tabab ejikan salah langsung. Salah kesan. Ba urang dingu. Nyo pegah ju contoh. Nyo contoh. La misalu ma qala Huzaifah. Umpamanya orang yang berkata akannya oleh Huzaifah pun pegah oleh Huzaifah alan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam
Jangan berkata-kata seorang kamu masya Allah ma wasyitu, kehendak oleh Allah. Walakin, dan tetapi, liyakul, supaya bahwa berkata ia masya Allah tsumma syi'tu, yang berkehendak oleh Allah kemudian aku berkehendak. Nah, nado aboh kata kehendak lun dan kehendak Allah dengan tebote kehendak lun kemudian kehendak Allah. Ha, menyatakan tergantung kehendak Allah dan kehendak lun. Nyen seakan-akan tapi santut kehendak Allah dengan kehendak tanyo. Walaupun butoi kedih tanyo na kehendak Allah na kehendak. Tapi menyatakan kehendak Allah dan kehendak lo pukesan ba urung dinga. Berarti santut ukuran kehendak Allah dan kehendak tanyo. Santut posisi. Artinya han berlaku kehendak Allah menyuhana kehendak kita. Kita nyo karena kehendak Allah dan kehendak lo. Tapi yang betul yukun pun kehendak Allah kemudian baru kehendak lo. Setelah kehendak Allah. Jadi hana memandang tapi sama sifat Allah dengan sifat yang na bagdaimu. Nyata haluhnya. Ya. Lagi urang keun ngana mufon. Beda atai gepegot li Allah ngai pegot li manusia. Ya. Hai walaupun nyan hana salah menyo hana salah itikeut. Tetapi menyo ge itikeut bahwa yang ipegot li manusia hana ruh Allah kan ke kehendak Allah kan ciptaan Allah nyan kata katalah. Padahal yang dipegang oleh manusia juga takdir Allah. Yang hana ruh jaro manusia juga kehendak Allah. Pumanteng yang terjadi mandung ciptaan Allah. Saat dah pegang. Beda atas manusia pegang. Atas pegang oleh Allah. Menyai urung hana mumpung tauhid pun. Ruhi fikir. But manusianya kenciptaan Allah. Padahal ada ibu manusia juga ciptaan Allah. Ya kan? Leurung yang nama form pui mu form leji mukle antara yang dicipta le manusia dengan yang dicipta le Allah. Nyangka bersalah dalam pemahaman tauhid. Tapi bagi urung yang mufoi tu form tauhid, nyang gitu oh mengerti kira ke ken hakikat. Juga mengerti bahawa ciptaan Allah yang maksudnya ciptaan Allah yang hanat musentuh dengan tangan manusia. Maksud ciptaan manusia, ciptaan Allah lewat tangan manusia. Buat sentuhan tangan manusia. Ini hanat lah. Tapi menyuruh anak ilmu. Pumuh-pumuh yang kaya tidak bergamanan. Nyuruh anak ruh Allah. Nyuruh Allah. Kasalah tauhid. Ha. Nyen munyo kita pegah bangun urang hana mufum, gepike butoi mana? Mufum ge nyen yang ge dari bahasanya na butoi, salah kan? Beda dari pegal Allah ngai pegal manusia. Urang dengar pun mufum manaji atai pegal manusia hana ruh Allah. Kasalah. Ha. Tapi menyuruh naik ilmu, kita doh mufum ya. Mana yang pegawai manusia, ke pegawai Allah. Tapi terkedi lewat sentuhan tangan manusia. Manusia. Nyata halu-halu. Ha. Cepat? Hana setingkat mana ji? Menyusuma bertertib. Tapi menyewau setingkat. Ka? Karena dengan wow itu nyok kepada setingkat masyarakat. Wadzalika li'anna fil ataf al-mutlaq tasyrikan wa taswiyatan wa huwa ala khilafil ihtiram. Karena pada sanggup pada ataf mutlak
dengan kata-kata dan, itu pesyarikat dan pesama, dan dianya itu di atas sebalik ihtiram, takzim. Tanya, bahasa tanya hana menghormat Allah dengan kata-katanya. Tergantung kehendak Allah dan kehendak lung, tentang lung tentu dengan Allah. Tapi menyokong dengan tuma, tak berbeda dengan Allah, yang utama Allah. Kemudian baru kehendak kita, kita nyonyan kata zim ke Allah. Waqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yukallimuhu fi ba'dil umur. Berkatalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, datanglah seorang laki-laki kepada Rasulullah berbicara akannya Rasulullah pada sebagian urusan. Maka berkata ia laki-laki, Masya Allah wa syi'ta, apa yang berkehendak oleh Allah dan engkau kehendak. Maka berkata sallallahu alaihi wasallam, aja'altani lillahi adakah engkau jadi akan aku bagi Allah itu akan yang seimbang. Masya Allah wahdah, barang yang kehendak oleh Allah sendirinya Allah. Jadi batiuro sahabat ya Rasulullah, ya pegah hai Rasulullah, napa di perkara nak pegah dudun itu bit tu buat urungnya buat sahabatnya puyana kendak li Allah dan dona kendak hai Rasulullah hai kepu kapu je lung tante dengan Allah kapu seimbang lung dengan Allah hana urusan ngelung puyana kendak li Allah sirah Allah ngetegur urungnya. Ya pesan tut gak nyan dengan Allah puyang dona puyang kedali Allah dan kehendak ron. Artinya nyan hana takzim kepada Allah. Tak pesan tut Allah dengan makhluk. Nyata halu-halu bahasa yang halu. Yang tu'oh hatranyan urung yang nasib ilmi dan kemampuan berbicara. Bicara menyuruh anak tu orang perabah si mutajur tatago wadiu tala. Lebih ke im mento be mencap tahat. Punya kena hawa perabah boleh ilmu tapi dia nyuh antik ilmu aru dah pegapu antik kabeh pangkai dah pegapu yang roh juga tu. Antik pangkai.